Assalamualaikum semua, bersama Datin Connie dijemput khas di sini. Welcome to Kokochi TV. Hari ini Datin Connie nak gosip-gosip sikit pasal saya sudah cukup bersabar. Bekas isteri J Iswazi dedah mereka sudah bercerai. Tiada angin, tiada ribut, isteri kepada pelakon J Iswazi iaitu Az-Zahra Ahmad mengumumkan perceraian selepas 2 tahun mendirikan rumah tangga dengan aktor berkenaan. Tanpa berkongsi punca perpisahan, Az-Zahra yang juga pelakon dalam satu hantaran Instagram berkata, perkara duka tersebut dikongsi kepada umum bagi mengelakkan salah faham atau fitnah. Dengan rendah hati, saya ingin memberitahu bahawa hubungan bersama Ahmad Iswazi Ismail telah terlerai dan berpisah. Bagi mengelakkan salah faham atau fitnah, saya terpaksa muat naik untuk memberitahu kepada umum dan atas sebab-sebab tertentu juga, katanya. Dalam pada itu, Az-Zahra bagaimanapun tidak berkongsi punca perpisahan mereka selain berharap bekas suaminya tetap menjalankan tanggungjawab dalam tempoh edah. Dia juga sempat meminta orang ramai mendoakan yang terbaik buat dirinya dan Iswazi. Sebab apa kami berpisah, rasanya tak perlu saya umumkan. Semoga dalam tempoh masa edah ini, harap awak mampu menunaikan tanggungjawab dan jangan ambil kesempatan terhadap saya lagi. Cukuplah dengan apa yang jadi selama ni, saya sudah cukup bersabar. Terima kasih atas segalanya sepanjang kita bersama sebagai suami isteri. Maaf atas kekurangan dan halalkan makan minum saya. Mohon doakan yang baik-baik untuk kami berdua meneruskan kehidupan masing-masing selepas ini, ujarnya. Terdahulu, Jay dan Az-Zahra mendirikan rumah tangga pada 20 Mac 2022 dalam majlis ringkas di Masjid Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Bermain dengan sumpahan mulut aku. Cikihah nak pesan sikit ni. Rujukan kami ambil ni adalah dari artikel yang dipetik di media hiburan. Hati-hati ya nak pilih kesahihannya. Kami tak pula nak bertanggungjawab. Cikihah suggest, anggap sajalah semua ni sebagai hiburan dan bukan sebagai satu gosip yang boleh disampaikan di tingkap jiran-jiran.